Klip pendek interaksi Nining Espa memegang lengan Sotaro Rice saat di panggung KBS Music Bank Global Festival 2023 menuai kritikan dari netizen Korea. Pada 15 Desember, seorang OP memposting klip pendek interaksi keduanya di situs komunitas Korea dengan judul Ning-Ning yang memegang lengan Rice saat pergi. Dalam video tersebut, terlihat member aespa tersebut sempat menepuk-nepuk lengan atas Sotaro saat kedua grup saling bersilangan sambil berjalan berlawanan di atas panggung. Mengingat Rice dan aespa adalah rekan satu label, bahkan dua anggota aespa dan Rice juga melakukan kolaborasi spesial di festival musik tersebut. Isyarat ini bisa diartikan sebagai sapaan ramah. Namun beberapa orang memilih untuk mengkritik Ning-Ning karena melakukannya secara terbuka tanpa mempertimbangkan sopan santun tidak resmi yang diharapkan dari idola K-pop saat ini. Kendati demikian, banyak netizen yang membela Ning-Ning dari kebencian karena memegang lengan Sotaro. Bukankah dia baru saja menyapanya? Kalian bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar memegang lengannya. Namun kalian semua menghina Ning-Ning. Kalian semua gila. Ini benar-benar menjengkelkan. Kamu tidak bisa melihat apakah dia benar-benar memegang lengannya. Sepertinya dia lewat dan menyentuhnya sedikit. Bagaimanapun, ini adalah momen yang singkat. Siapa peduli? Meskipun mendapat reaksi keras, banyak netizen yang mendukung Ning-Ning menyoroti perspektif alternatif mengenai situasi tersebut.